Sebelum itu dilepas, saya ingin menunjukkan beberapa langkah mudah untuk memastikan keselamatan Anda. Teruskan bersama saya. Pertama, semua bagasi mestilah disimpan dengan cermat dan selamat. Sama ada di ruang atas ini, atau di bawah tempat duduk di hadapan Anda. Semua laluan dan pintu keluar mestilah tidak terhalang. Tegakkan tempat duduk dan pastikan meja berada di tempat asal. Sila matikan semua peralatan elektronik. Tali keledar mestilah dipasang kemas dengan memasukkan kedua-dua hujung logam ke dalam hingga ia klik. Tarik untuk mengetatkannya. Untuk membuka, angkat pelekat logam. Tali keledar main juga disediakan. Terus memakai tali keledar semasa duduk. Pastikan ia dapat dilihat. Ini adalah peralatan bebas rokok. Rokok dilarang di seluruh pesawat ini. Termasuklah di tandas, di mana alat pengesan asap sensitif dipasang. Merosakkan alat pengesan asap satu kesalahan. Jika tekanan kabin rendah, corong oksigen akan terkeluar. Duduk, tarik corong ke arah anda bagi memulakan aliran oksigen. Serkupkan pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafas seperti biasa. Anda mesti memakai corong sebelum membantu orang lain. Jika beg tidak mengembung, jangan bimbang. Oksigen akan tetap mengalir. Jaket keselamatan anda ada di sini, di kelas bisnes. Atau di sini, di kelas ekonomi. Koyakkan, sarungkan jaket seperti ini. Pusing pita keliling pinggang dan pasangkan pelekatnya. Tarik hingga ketat. Tiup whistle ini untuk menarik perhatian. Lampu ini akan menyala secara otomatik apabila terkena air. Sarungkan jaket anda sebelum membantu orang lain. Jaket keselamatan untuk bayi akan diagihkan jika perlu. Sekiranya berlaku pendaratan kecemasan, anda mesti berada dalam kedudukan sedia seperti ini. Ini atau ini. Hinggalah pesawat berhenti sepenuhnya. Untuk keluar, ikutlah jalur bercahaya ke pintu keluar. Pintu keluar ditanda dengan jelas. Pesawat ini adalah pintu keluar. Sila beri perhatian kedudukan pintu terdekat. Jika berlaku kecemasan, ikut arahan anak-anak kapal. Jika anda perlu menggunakan blongso, tanggalkan kasut tumit tinggi dan tinggalkan barangan peribadi. Bergerak pantas ke pintu dan lompat atas blongso. Jauhkan diri daripada kapal terbang setelah sampai ke permukaan. Sekiranya mendarat di air, bergerak ke tingkap atau pintu terdekat dan gelembungkan jaket dengan menyentak penarik merah. Tiup ini untuk menambahkan angin. Terima kasih atas perhatian anda. Sila baca kad maklumat keselamatan ini sementara anak-anak kapal kami membuat pemeriksaan keselamatan. Nikmati penerbangan kami. Ladies and gentlemen, for those of you who require additional information on the briefing, please refer to the safety information card in the seat pocket in front of you. Should you require further clarification, do not hesitate to call any member of the crew. Thank you.